kebakaran. Gimana nih tendangnya? Susah ya, Dan ya. Langsung kita lihat untuk highlight kita di game yang pertama. Secara objektif, ini sebenarnya cukup berat sepertinya untuk Evil's Glory karena setup yang dilakukan oleh Yawi ini memang cukup on point. Selalu menendang target yang memang benar-benar pas dan terlihat cukup vulnerable oleh dia sehingga bisa dieksekusi oleh teman-teman yang lain. Dan itu terjadi berulang kali ya. Setup di area rumput yang ini juga dilihat belakangnya. Ada Blessing Duet, Eternal Guard-nya masuk, Terrifying-nya dibuang semuanya. Dan ini yang kita nantikan dari Aura, mereka punya Roamer sekelas Yawi. Jadi mereka punya kesempatan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Yap, dan ini juga momen bagus banget ya. Yawi-nya langsung target loh. Itu Yawi ada di mana-mana loh. Tiap kali ada highlight-highlight, ini juga dilihat nih. Di cover sama Yawi. Nah, numpang lewat langsung ditendang loh itu pinggangnya. Kena Eternal Guard ya kan, tongkat ke atas, sulit. Dan lagi-lagi ya, Yawi yang selalu memang menginisiasikan agar ada teamfight yang terjadi. Yap. Ini kayaknya komunikasinya bagus banget sih, kayak, lari ke gue aja gitu kan pastinya, kata Yawi. Ya, segala dari ke situ. Dan ini momen terakhir, banyak bait banget yang terjadi loh. Yang akhirnya pertukarannya nggak jadi adil. Kamu sih kalau nggak salah hilang di sini, tapi jadi satu, tukar dua. Ya, dan ini nggak ada yang bisa ngeber secepat juga dari Evil's Glory. Lihat bagaimana Aran bebas banget menggunakan fire stack dia. Ini cuman ya, dia memasak aja lah dengan Xbox-nya gitu. Memasak ya? Susah. Yang dimasak apa?